apa sih? Bagaimana ya? Aduh, apa aku harus minta sama Putri Duyung dulu kali ya? Yaudah, aku minta tolong Putri Duyung deh supaya aku di rumah jadi manusia lagi. Cream and cream. Aduh, dari pagi sampai siang, sekarang sudah sore, belum ada yang beli permen dan es krim aku ini. Kenapa ya? Mungkin di sana ada yang beli es krim aku. Udah deh, aku kesana dulu. Wah, sepertinya ada anak kecil yang mau beli permen dan es krim aku. Wah, ayo, ada tukang es krim. Ayo. Iya. Eh, kalian enggak lihat tuh tukang es krimnya mukanya kotor. Nanti jajanannya jadi kotor. Oh iya. Udah, Bu. Kita maaf enggak jadi beli ya, Bu. Iya, Bu. Memangnya kenapa kalian enggak jadi beli? Enggak kok, Bu. Tadi kita habis makan es krim, kita mau ke sono dulu ya. Iya, bye-bye. Ya, nggak jadi beli. Padahal aku udah seneng banget. Terus gimana ya? Mana perutku lapar lagi, belum makan. Udah deh, aku dagang kesana aja. Mungkin banyak anak-anak. Daganganku belum ada yang beli. Aduh, perut aku sakit. Aduh, aku duduk di situ aja deh dulu. Aduh, duduk di sini aja deh. Aduh, perut aku sakit banget nih. Dagangan aku belum ada yang beli. Aduh, perut aku sakit. Orangnya yang bikin warga-warga ikat aku komplain sama aku. Kenapa dia menangis ya? Berisik banget sih sampai kedengaran ke dalam air. Ya udah deh, lebih baik aku samperin aja dulu. Penunggu kali ini. Iya, aku itu mermaid penunggu kali ini. Maafkan aku ya. Jadi seperti ini, dagangan aku ini belum laku dari pagi sampai sore kayak gini. Pantesan aja belum laku. Kamu lihat dong, kamu jualan begini. Emang kenapa? Ya nggak laku lah. Ya udah. Ini aku sulap kamu ya, jadi supaya dagangan kamu laku. Iya. Bim bam bam. Hah? Kenapa aku berubah jadi seperti ini, Putri Duyung? Aku berubah seperti badut. Bagaimana ini? Ini loh, kalau kamu laku dagangan kamu berubah menjadi badut karena anak-anak tuh suka dengan badut karena dia akan membeli es krim dan permen kamu. Oh, seperti itu. Iya, betul. Ya sudah. Sekarang kamu coba dagang ya. Kamu jangan nangis lagi. Ini aku bisa laku dagangan aku. Ya udah, aku coba dulu deh. Oke. Aku mau coba keliling ke sana dulu deh. Es krim, lollipop. Es krim. Wah, kok ada badut? Es krim. Aku mau beli Wah, badutnya lucu banget. Wow. Halo, aku badut penjual es krim.
aku kan baru penjual es krim. Pasti sangat lucu. Kamu mau beli es krim aku gak? Aku punya banyak rasa. Ada permen lollipop, permen gansing, dan es krim. Ayo, tadi kehabisan loh. Badut, aku mau beli nih. Baju langsung laku, betul. Aku mau keliling lagi. Wah, ada Juan tuh. Kok dia megang es krim sama permen? Aku mau beli . Juan, kamu beli di mana itu? Di sana. Kamu badut lucu banget. Sama badut. Aku beli ini dua, permen sama es krim. Badannya lucu banget. Nah, aku jadi penasaran. Aku mau lihat dan beli. Ajarin aku ya. Sudah, gak bisa. Aku antarin sana. Ayo. Biar kalian beli es krim aku. Besok kamu lewat sini lagi ya. Iya. Oh, iya, sip. Aku nanti lewat sini, kalian beli lagi ya. Iya. Dadah. Tapi sekarang udah sore. Besok lagi deh aku dagangnya. Besok pasti lebih banyak. Karena aku besok akan dari pagi. Tapi aku masa pulang dengan keadaan seperti ini? Aku buka dulu deh topeng aku. Aduh, kok gak bisa dilepas sih? Aduh, topeng aku gak bisa dilepas nih. Bagaimana ya? Apa aku harus minta sama Putri Duyung dulu kali ya? Yaudah, aku minta tolong sama Putri Duyung deh supaya aku dirubah jadi manusia lagi. Ya. Putri Duyung, kemana ya? Kok nggak ada sih? Aduh, kemana nih ya Putri Duyungnya? Gimana dong nih? Aduh, aku harus berubah gimana dong nih? Aduh, gimana ya? Aduh, kalau kayak gini gawat nih. Masa aku nggak bisa berubah? Kalau aku nggak bisa berubah jadi manusia lagi. Kamu kayak badut. Apakah kamu badut? Hah? Iyalah, ibu hamil aku badut. Pakai ditanya segala. Iya, makanya aku bingung kalau kamu badut. Kok kamu ada di pinggir kali sih? Biasanya kan badut adanya tuh di taman anak-anak, di mall, di jalan-jalan rame-rame. Kenapa di pinggir kali? Aku sekarang sedang mencari Putri Duyung. Sebenarnya aku manusia biasa, ibu hamil. Tapi aku berubah jadi badut supaya es krim aku laku. Sekarang aku mau pulang. Aku mau rubah muka aku jadi manusia biasa lagi. Tapi aku sekarang mencari Putri Duyung. Tapi Putri Duyungnya gak ada. Tadi aku ketemu dia di kali ini. Gimana ya? Aduh, gimana ya? Setahu aku sih kali ini kalau sudah sore ya itu mengalir terus. Jadi ikan-ikannya ikuti arus ke kali sana. Mungkin Putri Duyungnya ke bawah arus ke kali sana. Lebih baik kamu cari ke sana. Baiklah.
ambil. Tapi aku nitip ini ya. Oh, ya sudah deh, ya sudah. Sini aku simpenin, aku tunggu di pohon sana ya. Iya. Ya percaya deh sama aku, oke? Okay? Ya udah aku tar dulu ya. Iya iya. Waduh, aku dititipi banyak banget permen sama es krim. Gimana ya? Udah aku tunggu di sana aja deh. Enak banget. Aduh, kalau kayak gini aku bisa habisin semuanya nih. A few moments later. Dagangan aku dihabisin semua sih sama Ibu Hamil. Ibu Hamil. Aduh. Dagangan aku semua dimakan. Itu pada habis. Ih, tadi aku nungguin kamu lama banget. So, aku lapar, aku makan. Aduh, aku ngarep bangun ya putri duyungnya, tapi dagangan aku udah habis. Ya udah kamu bayar aja deh. Hah? Aku disuruh bayar dagangan kamu? Ih, enggak. Ih, ini kan kamu udah makan semuanya, udah habis ini permen aku. Udah, aku mau pulang aja. Ih, Ibu Hamil bayar dulu. Aduh, enggak. Ibu Hamil. Aduh, kok perut aku sakit sini. Ya ampun, yaudah, Ibu Hamil. Aku mau ngelahirin, tolong anterin aku ke rumah sakit aja deh. Ke rumah sakit, ya udah deh, ayo kita ke rumah sakit. Kok kamu masih mau baik sama aku? Aku kan udah jahat sama kamu, ya, habisin semua makanan kamu. Ya gak apa-apa, Bu Hamil, kamu kasihan mau melahirkan, nanti aku bantuin. Ayo.